Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abeb Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ilmu atau cara, yaitu membahas cara memasang daripada roller yang benar ya pada motor Beat at Scoopy atau yang masih karbu ya. Nah, ini rumah rollernya, ada ini rollernya ya. Nah, untuk cara pemasangannya ini posisinya begini ya. Nah, begini. Jadi si yang ininya yang hitamnya ini enggak beda sama ini ya. Ini kan agak ke dalam ya. Nah, ini udah enggak keluar banget ya. Nah, jadi yang ininya di belakang sini ya. Nah, di sini posisinya begini. Dan terus mengikuti arah putaran jam ya. Nah, seperti gini ya. Nah, makanya kan kebanyakan motor Beat, Vario atau yang lainnya cepat aus, biasanya kemakan ininya nih, itu biasanya gara-gara pasang rollernya kebalik ya, ataupun atau salah ya, makanya sering bonang, sering kena atau roller atau rumah rollernya, dikarenakan cara pemasangannya tidak standar daripada pabriknya ya. Nah, seperti ini ya. Segitu aja dulu ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat khususnya untuk yang pemula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.